Assalamualaikum crafter semuanya. Jadi kali ini kita mau bikin gantungan ya. Ini bahan-bahannya ada glass bead, terus bunga gede kayak gini, akrilik bola, daun mini. Terus aku juga punya akrilik bunga yang mini juga, dan ada love gembul. Selanjutnya ini tali nilon ya. Ini ada juga ayapin dan kawat yang kita potong untuk dibuat ayapinnya. Pertama kita masukkan dulu ayapinnya, lalu kita masukkan perintilannya ya, kayak mutiara ringan, daun. Nah, jadi urutannya seperti ini ya teman-teman. Lanjut kita buat loop bagian ujungnya. Tinggal kita plungkerin menggunakan tang pembulat kayak gini ya. Setelah itu kita buat juntainya menggunakan ayapin juga ya, menggunakan kawat yang tadi yang sudah kita buat ayapin. Lalu kita buat loop bagian ujungnya juga. Selanjutnya kita cantolin aja sama rangka bunga yang tadi. Seperti ini ya. Jadi ini tekniknya mudah banget, simple banget. Setelah itu kita buat bagian cantolan, di bagian atas kita menggunakan klip jepit. Kita taruh lem dulu kayak tadi dan kita apit seperti ini. Nah, gini ya. Ini aku pakainya tang 3-in-1 ya teman-teman. Setelah itu kita kasih ring dan dicantolin aja sama junta yang tadi. Nah, tinggal kita cantolin dan jadi. Simpel banget kan, cantik banget. Oke, selamat mencoba, semoga berhasil.